diistimbatkan oleh ulama fikah sebagai harus satu keharusan, tentu uslub ataupun satu cara Allah Ta'ala menyatakan sesuatu perkara itu harus. Allah Ta'ala guna perkataan fala gunaha alaikum, jadi salahnya atas kamu, kan? Jadi pasal yang pertama ni, pasal 24, syarat solat jamak takdim. Syurut ujar in takdimi arba'ah, syarat jamak takdim itu ada 4. Yang pertamanya al-bada'atu bi'ula, mestilah memulakan dengan solat pertama. So, pertamanya solat dalam waktu tu. Kata kalau kita solat zuhur asar, mula zuhur dulu. Kalau maghrib isyak, mula maghrib dulu. Itu maksud dia. Kemudian yang kedua, wa niyatul jam'i fiha, dan mestilah berniat jamak dalam solat pertama. Soli fardhu zuhri arba'ah rakaatin jam'a takbirin. Kalau kita berjamaah, apa posisi kita? Imam. Kalau makmum, makmuman. Itu kalau kita berjamaah. Ilai ta'ala. Kena sebut jamaah. Kena jamaah sebenarnya. Kemudian, wal mawalatu bainahuma, mestilah bertutur antara solat pertama dan kedua. Tidak ada perkara yang berada tengah-tengah, zikir ke, doa ke, melainkan kalau terbatal untuk orang lain. Kalau batal untuk mencapai untuk balik, sambunglah. Itu tak isu. Itu tidak termasuk dalam faslun. Kemudian faslun, pemisah antara dua semayang jamaah. Jadi kalau salam tu, tu yang naik balik. Habis solat zuhur, naik. Itu solat asar. Tak payahlah wirid doa tu, nak doa wirid lepas maya terbuk, boleh lah. Wirid mereka dan doa tu, dan pulang. Tapi lepas maya zuhur, lepas maya merib, dan isyak, dan terus naik yang salam, nak tu naik. Itu dikatakan, wadah bertujuh. Kemudian, wadawa mun'uzri, yang keempat, istilah berkegalan uzur, yang ini dalam keadaan yang dibenarkan, jamak. Terutamanya orang yang musafir. Ada kadang-kadang dia juga yang dibolehkan diharuskan jamak. Contohnya orang yang bekerja tidak boleh sembahyang dalam waktunya. Contohnya jururawat, kan? Dia tak boleh nak sembahyang. Dia masuk pukul setengah, keluar pukul 9. Jadi macam mana? Asal dia dengan maghrib macam mana? Jadi waktu nak masuk belum kerja tu, nak sembahyang zuhur tu, dia jamak dengan asal, jamak takdim. Tak boleh kosor. Kosor ni hanya untuk musafir. Jamak lah 4 campur 4. Sekarang habis duty, singgah surau hospital, semayang dulu maghrib isyak. Maghrib 3 isyak 4. Jamak tak fail. Betul boleh. Sebab dia tak boleh semayang pada waktu dia butuhkan kerja. Syukur juga macam anggota polis, anggota tentera, syukur lagi. Keadaan itu dibolehkan, ada kemusuhan. Ada kemusuhan, ada masyarakat sebagai kesulitan. Kesulitan untuk menunaikan solat, menunaikan semayang dalam waktu dia. Ada juga setengah negara, di sini tak ada lah. Itu hujan. Hujan, keadaan sejuk yang melampau, maka mereka jamakkan semayang zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Di Indonesia ni tak ada. Di Indonesia ni tak buat ni. Kalau tanya kawan-kawan yang pernah merantau ke luar negara, mereka beritahu memang ada. Ada masjid yang bila keadaan sejuk melampau pun, mereka jamakkan antara zuhur dan asar. Tapi imam tangga asar tak nak imam biar tangga. Tapi bila zuhur tu mereka buat jamak. Jadi tak adalah atas seorang yang zuhur tu nak kena tangsor pula. Kena jamak lah. Itu katanya. Misi ni memang tak ada. Kadang kita ni iklim khatul istiwa panas dan lembab sepanjang tahun. Kita ada 3 musim je. Musim panas,
musim hujan, musim buah madu kita di negara-negara sederhana, iklim sederhana ni empat musim, musim sejuk, musim panas, musim bunga, musim empat musim. Kita ni tiga musim, musim panas, musim hujan, musim buah. Tiga musim. Wallahu'alam. Baik. Kemudian kita pergi kepada syarat solat jamak takhir pasal ke-45. Syurutul jam'i takhiri isnan. Syarat jamak takhir itu ada dua, iaitu niyatul takhiri waqad baqiya min waqtil ula ma yasamuha. Apa dia tuan? Niat takhir mesti ada niat takhir solat padahal masih berbaki daripada waktu yang pertama, kadar yang mencukupi untuk melakukan solat pertama. Yang mana dia dah niat takhir siap-siap, walaupun dijangka dia boleh berhenti tumpang semayang di masjid surau RNR ke apa ke, masih ada lagi waktu semayang pertama, tapi dia dah niat tak takhir, maka dibolehkan jamak takhir. Dia dah niat set-set tadi, dah setting lagi. Kita takhir ni, ya? Kita takhir ni, maka boleh. Tapi bila sampai di surau RNR tu masih lagi berbaki waktu semayang pertama, tu pulang nak buat jamak takhir, boleh. Dan tunggu sampai masuk waktu solat kedua, boleh. Pasal apa? Sebab dia niat takhir tadi. Tak ada masalah di situ. Benda harus fala junaha alaikum, benda yang harus usaha gaduh. Saya pernah satu ketika ditanya oleh seorang peserta tentang bagaimana keadaan kita waktu dah sampai di destinasi. Contohnya macam Pak Megat daripada Bidor nak pergi KL, dah sampai KL, AJN, boleh lagi tak semayang jamak dan qasar? Dalam kitab Iqna' Matan Nabi Syuja disebut, waktu itu saya mengajar budak-budak sekolah, saya belajar tak pernah buka kitab kitab Iqna' Matan Nabi Syuja ni, tak pernah. Rupa je kitab Iqna' ni, kitab fiqah bagi pelajar-pelajar sekolah agama Al-Azhar yang diajar kepada pelajar-pelajar sekolah dengan agama negeri Perak tingkatan 4. Ini peringkat Robert Sanawi. Seorang dengan agama Perak dulu ada 36 buah satu Perak ni, daripada Guru Semangkut sampailah ke Abasyah di Sukai yang baik ke apa yang bagai tentu kan, diajar subjek Al-Azhar 3 peringkat. Satu apa tu ni, bagi Tidani tinggal 1 ke 3. Kemudian Robert Sanawi 4-5. Lepas tu sini tinggi agama kita 6. Tu tak semua sekolah lah, kena pergi tahiyat ataupun Izzuddin. Lepas tu dia biasa ada juga sekolah yang buat biasa sekolah tinggi agama, sini tinggi agama tu antaranya sekolah dengan agama Ihya Syarif Umus Semanggul boleh juga. Dan sini tu dia kira boleh Universiti Al-Azhar, boleh sambung gaji di sana. Haji Sengah jari tak lagi baca kitab tu, mana yang kumpulan sikit tu tanya dengan Ustaz yang mengajar, kawan-kawan yang mengajar, tanya ni siapa ni, kuasa tinggi sikit. Jadi dalam kitab Iqna' Matan Nabi Syuja tu disebut seorang yang bermusafir dan sampai di destinasinya boleh melaksanakan semayang jamak qasarnya dalam tempoh 3 hari selepas itu. Lepas 3 hari itu masuk hari keempat tak boleh lagi sebab dikira muqim. Maksudnya kalau sampai Pak Megat sampai di KL, AJN itu besok pagi itu Rusa dengan Pulat itu boleh buat sebagai jemaah. Tetapi ada yang bercakap dengan saya, kata Ustaz saya mengajikan dengan tempat saya. Jadi itu bagi orang yang tidak merancang hari perjalanan. Orang yang dah merancang hari perjalanan, contoh dia dah tahu dah sampai dia yang berapa hari dia perlu, sampai dia yang dia tak boleh buat dah. Dan saya kata itu pertinggihan untuk sampai itu lah. Kalau tuan nak pakai pandangan tuan, pakailah. Saya pakai pandangan saya, nak mudah, betul ini memudahkan, memudahkan orang
Jadi terpulang.